bukti bahwa orang Melayu, orang Nusantara itu sudah diislamkan adalah masuknya istilah-istilah yang luar biasa banyaknya ke dalam bahasa Melayu. Ya, istilah roh, nafas, akal, faham, jasad, ya, jisim, jasmani, ya, sadar, fikir, zikir, ilmu, yakin, jahil, alam, oh banyak sekali itu. Kalau ini dibuang, saya khawatir Indonesia nggak punya bahasa lagi. Oh iya, kalau ini dibuang kita harus membubarkan DPR dan MPR loh. Betul kan? Nah, iya, Dewan Perwakilan Rakyat, semua bahasa Arab itu. Ya, Dewan itu diwanun, perwakilan dari kata-kata wakil. Rakyat dari kata ro'iyah. Nah, buang bahasa Arab. Apa yang digunakan nanti? Majelis juga, majelis permusyawaratan rakyat, sama itu bahasa Arab semua itu. Ya, bukan bahasa Nusantara itu. Akui aja lah Nusantara itu Islam udah. Jangan mengislamkan Nusantara, menusantarakan Islam. Sudah Islam kita ini, cuma malu-malu aja. Sudah Islam, bahasanya sudah Islam. Bayangkan, sekian banyak. Saya sering bertanya kepada peserta seminar, bahasa Nusantaranya akal itu apa ya? Akal. Saya tanya, akal itu apa? Nggak ada, berarti orang Nusantara nggak punya akal. Ya, akal itu bahasa Arab loh. Ya, nalar. Oh, nalar itu bahasa Arab, jangan dikira apa. Nalar itu dari kata nador. Karena orang Jawa nggak bisa dok, jadi nalar. Iya, duhur jadi lohor. Fardu sama juga, nggak bisa dot, jadi perlu. Perlu ain, perlu kifayah. Iya, orang Jawa ini lidahnya nggak bisa. Masa kemudian dibilang Islam Jawa, kan nggak mungkin. Nah, jadi inilah yang sekarang ini masuk ke dalam pikiran orang Melayu, orang Nusantara. Dan kita ini sudah menggunakan bahasa Islam, cara pandang pun Islam. Nah, yang tidak Islam itu soal lain, dia dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, sekarang ini kita berperang melawan istilah-istilah baru. Jadi istilah-istilah ini ada yang merubah kata-kata jiwa menjadi menggantikan nafas. Ya. Kata-kata apa namanya jasad menjadi raga. Ya. Jadi terjadi sebuah sekularisasi dalam bahasa-bahasa kita ini. Padahal kalau kita bilang nafas, di dalam nafas itu ada aklun, ada kolbun, ada fuadun, ada lubun. Bayangkan. Ya, kata nafas aja loh. Coba dalam bahasa Inggris apa? Soul. Di dalam soul ada apa? Gak ada apa-apanya. Beda konsepnya itu. Jadi ini kekayaan bahasa Arab itu luar biasa. Dan di dalamnya adalah ijazul Quran. Mukjizatnya Al-Quran itu. Nah, di sini mengapa kita menusantarakan Islam? Kita sudah mengislamkan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.